Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara berhenti di tanjakan. Kadang-kadang lampu merah tanjakan atau pas kita ada jalan macet di posisi tanjakan. Nah, yang terjadi kendala adalah kadang-kadang kalau kita melihat mobil berhenti di tanjakan, terus mau jalan mobilnya mundur. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah kurang memanfaatkan handbrake atau rem tangan. Kali ini kita akan membahas melihat bagaimana cara berhenti di tanjakan dengan memanfaatkan rem tangan. Tujuannya agar mobil tidak mundur saat start. Kalau mundur bahaya karena akan membuat mobil di belakang kita bingung. Ini akan saya contohkan jika kita berhenti di tanjakan tanpa menggunakan rem tangan. Itu tanjakannya. Kalau kita tanpa menggunakan rem tangan, andalan kita hanya rem kaki. Terus kita netralkan. Jadi tanpa rem tangan, andalan kita rem kaki. Nah, ini kalau kita mau jalan lagi, mobil mesti mundur, apalagi kalau kecepatan perpindahan kaki ke gas dari rem ke gas lambat, itu mesti mundur. Contohnya seperti ini. Nah, kopling, masukkan gigi. Nah, ini perpindahan kaki dari rem ke gas, kalau lambat, mobil mesti mundur di jalan. Nah, ada mundur. Nah, jadi mesti mundur mobil. Setelah kita ulangi lagi. Nah, mesti ada mundur, meskipun sedikit. Kalau belum terbiasa, mundurnya akan lebih banyak. Akhirnya akan membuat apa namanya pengendara di belakang kita bingung. Nah, yang paling aman adalah kita memanfaatkan dari rem tangan. Jadi begitu berhenti rem kaki, rem tangan kita tarik, kaki kita lepaskan semua, aman, mobil nggak akan mundur. Ketika mau berjalan, yang pertama kita lakukan adalah tekan kopling, masukkan gigi, kemudian kopling dilepas sambil digas pelan-pelan sampai terasa mobil itu berjalan. Kemudian kita lepaskan handbrake-nya pelan-pelan. Ini nggak akan mundur mobil. Aman. Jadi pengendara di belakang kita aman, kita juga aman. Kita ulangi lagi. Kopling kita lepas pelan-pelan sambil ditambah gas. Bersamaan itu, handbrake-nya juga dilepas pelan-pelan sambil ditambah gas. Itu mobil tidak akan berjalan mundur. Jadi kita aman, di belakang kita juga aman. Nah, bagaimana nanti misalkan kita nggak punya hand rem, itu harus sedikit memodif kaki ya, itu nanti kalau belum bisa malah berbahaya. Itu tips dari kita soal bagaimana berhenti di tanjakan dengan menggunakan rem